Berita dipetik dari page O Media, pelakon Lufia Omar yang sudah hilang sabar dengan tindakan istri bekas suaminya yaitu aktris Julia Farhana yang didakwa menggunakan nama anak perempuannya, Lana Haura, demi meraih publicity. Perkongsian kesal itu dibuat menerusi akaun Instagram story milik Lufia atau nama sebenarnya Lutfia Sheikh Omar. Lufia yang meminta bekas suaminya Dr. C. Hafiz dan istri supaya tidak perlu berlakon menjadi mangsa keadaan dalam permasalahan ini. Tambahan, Lufia turut memberi amaran kepada Julia untuk membuat permohonan maaf dalam tempoh 24 jam dan sekiranya tidak mahu, dia akan mengambil tindakan undang-undang. Malah aktris yang berusia 38 tahun itu tidak akan teragak-agak untuk mendedahkan video sejarah hitam bekas suaminya, Dr. C. Hafiz. Dalam pada itu, Julia berkata, Dr. C. Hafiz merupakan seorang lelaki yang baik, malah masih menyimpan baju anak perempuannya, Haura, di dalam almari.